Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITingLicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting dan juga para sahabatnya. Di sini kita akan melihat dulu nih perkembangan dari kejiwaan Lesti Kejora yang mendapatkan KDRT dari Rizky Billar. Hingga hari ini keluarga daripada Lesti Kejora masih berada di Arab Saudi Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh bersama dengan seluruh keluarga. Lesti masih dalam proses pemulihan akibat KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar terhadapnya. Kita doakan sama-sama semoga Lesti, Baby L dan seluruh keluarga bisa tabah menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini Rizky Billar masih sebagai pelapor, yakni KDRT yang dilakukannya sudah sampai ke pihak berwajib, yakni Rizky Billar sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT yang dilakukannya kepada Lesti Kejora. Dan inilah tangis yang dikeluarkan oleh Lesti Kejora di hadapan Ka'bah. Dan tangis tersebut pecah ketika ayah Endang Suryana memeluk Lesti Kejora. Bapak Endang Suryana adalah cinta pertama dari Lesti, kemana-mana selalu digandeng dan dibawa oleh ayah anda tercinta. Tak pelak, di sini Lesti mencurahkan semua kesedihannya di depan Ka'bah dan memeluk erat ayah andanya, yaitu Bapak Endang. Sehat selalu untuk Dede Lesti dan juga Baby L. Pesan hangat juga disampaikan oleh Ayu Ting Ting untuk Lesti. Semangat cinta, semoga selalu tabah menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Ayu Ting Ting, tapi semua artis yang ada di Indonesia memberikan semangat dan dukungan untuk Lesti Kejora. Dan di sini juga Lesti bersama dengan keluarga berangkat umroh bersama Abi Subeki dan didampingi oleh kakak tercintanya Lesti Kejora bersama dengan Baby L menuju Mekah Al Mukarromah. Semoga doa-doa yang dipanjatkan oleh Lesti beserta keluarga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bisa melihat sendiri kebahagiaan Lesti Kejora sepertinya kurang begitu bersemangat walaupun masih dalam keadaan trauma. Lesti Kejora masih sempat nih ikut berfoto bersama dengan jamaah umroh yang lainnya. Tempat kembali Allah, tenangkanlah hati orang-orang yang sedang tersakiti dari dunia Lespa. Itulah unggahan terbaru ya. Dan di sini juga ada kabar terbaru dari Ayu Ting Ting yang malam hari ini berada di konser megah, yaitu konser dari Dewa 19 dan juga Slankers. Inilah penampilan Ayu Ting Ting yang sangat kece dan juga cantik luar biasa. Selain itu, Ayu Ting Ting juga mengajak kita untuk menonton televisi terbaru nih, siaran televisi terbaru, yaitu Ayah dan juga Ayu di Trans7. Ayu dan juga Ayah mempunyai anak baru yaitu Beno yang sangat penurut dan juga cerdik. Sahabat yang belum menonton dan juga melihat keseruan Ayu dan juga Ayah hari ini di Trans7, boleh langsung ya, langsung ke channel YouTube-nya Trans7. Ada Ayah dan Ayu hari ini, di spesial ada Beno si penurut. Oke sahabat semua, inilah kebersamaan dan juga kebahagiaan Ayu bersama Ayah. Lesti Kejora dan juga Ayu Ting Ting adalah contoh wanita yang sangat menyayangi ayahnya dan sangat dekat dengan sosok ayah. Semoga kita semua bisa menyayangi ayah kita dengan sepenuh hati, begitu juga dengan ibu kita. Oke sahabat, ini kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga Lesti Kejora yang saat ini mempunyai keluarga yang benar-benar sayang dengan mereka berdua. Di saat cobaan menimpa Lesti Kejora lalu bersama dengan keluarga tercinta, begitu juga dengan Ayu Ting Ting,
Ayah Rojak selalu siap siaga membela apapun yang terjadi terhadap anak gadisnya. Oke sahabat, kita doakan semoga Ayu dan juga Lesti selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Doakan semoga kita semua bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.